Assalamualaikum, saya Fisa Rudin dan kembali lagi anda dalam segmen Pandang Pertama bersama Aman Zomai. Hari ini adalah pandang pertama untuk peranti Vivo X50. Jadi di Malaysia hanya Vivo X50 dan X50 Pro dilancarkan. Dan tangan saya X50 ini adalah peranti yang antara kedua ini berbeza dengan Pro. Cuma pada kemampuan kamera, saya akan cakap kemudian. Tapi ini adalah peranti kelas pertengahan dengan Snapdragon 765G. Chip kelas pertengahan pada Snapdragon dengan kemampuan 5G di Malaysia. Jadi ini juga menandakan peranti pertama dengan chip ini di Malaysia. Dan saya akan cakap sikit sebanyak dengan spesifikasi. Pertama sekali, skrin 6.56 inci daripada Korga AMOLED. Dan walaupun ia sebuah peranti kelas pertengahan, menyokong kadar segar semula sehingga 90Hz dengan kadar sentuhan pula 180Hz. Seterusnya, Snapdragon 765G, saya kata tadi, dipadankan dengan memori sebesar 8GB, storan 128GB. Jadi kita bergerak ke belakang, kamera sebesar 48, 13, 8 dan 5MP dengan lensa utama 48MP. Sistem telefoto 13MP, 8MP dipadankan dengan lensa sudut ultra lebar dan akhir sekali sebuah sensor 5MP khusus untuk mengambil mod makro. Jadi jika anda perlukan sebuah peranti dengan mod makro, ini antara sebilangan kecil peranti yang mempunyai lensa khusus hanya untuk sistem makro. Bergerak ke hadapan, terdapat sebuah kamera swafoto 32MP yang diletakkan dalam lubang kamera pada bahagian atas buju kiri. Dan akhir sekali, peranti ini dilengkapi bateri sebesar 4200 mAh yang menyokong pengisian pantas 33 watt bersih port USB-C pada bahagian bawah. Jadi seperti kebanyakan peranti lain di pasaran sekarang, ianya menggunakan sistem Android 10 dengan pelancar Fantouch OS. Jadi pada waktu ini, waktu kami berada di sesi ini, tak diberitahu berapa harganya. Tapi untuk mengatur yang lebih lanjut, kita nantikan pelancarannya pada 21 Julai akan datang. Jadi inilah sikit sebanyak pandang pertama daripada saya untuk peranti Vivo X50 yang merupakan sebuah peranti kelas pertengahan yang agak tinggi jika dibandingkan ada di pasaran Malaysia dan menyokong rangkaian 5G.